Kelihatan yang di belakang? Kelihatan ya? Oke. Bapak Ibu, kalau yang di depan tadi sudah mengatakan bukti-bukti, jenengan kira-kira semuanya tambah yakin tidak dengan produk Mercy Propolis? Yakin. Yakin. Nah, masya Allah. Nah ini, yuk boleh pak gini gini deh. Masya Allah. Oke. Oke. Masya Allah. Berbuk, leader. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadi Muhammad Suja dari Desa Kerujun, BK16, Dusunnya Sembuhan. Mohon izin Pak Guru, yang duduk di sini guru-guru saya, jadi rasa sungkan saya. Alhamdulillah syukur dilewatkan suatu peristiwa yang menimpa di keluarga saya. Saya hampir menyikapi dari pembicaraannya Mas Manajer Nasional, Mas Yamun Utakin. Sakit atau musibah yang kita derita adalah hikmah yang sesungguhnya, insya Allah. Dan kejadian pada waktu itu, anak kita itu numbur, bukan kesiram, tapi numbur tempayan dari yebak, mana lah pokoknya ini, tampungan air. Bahasanya apa ini pokoknya. Iya. Itu sudah terisi 3 gandang air mendidih. Jadi 20% badan anak saya yang nomor 2 itu terkelupas kulitnya. Terus saya sendiri itu juga gak ngerti Mbak Meganya mana. Mbak Mega ini hadir gak? Iya. Mbak Mega ini apa namanya? Telepon saya, kami akan berkunjung ke tempatnya jenengan. Rupanya membawa Bu Yuli juga Bu Hindun pada waktu itu. Garis bawahnya menawarkan Mercy. Alhamdulillah pada waktu itu Bu Hindun menyarankan untuk 10 tetes pertama ya Bu ya. Untuk 10 tetes pertama disemprotkan dari bekasnya botol hand sanitizer. Jret. Sore saya semprot, paginya itu mengering. Ini pengalaman nih. Terus berlangsung beberapa waktu setelah disemprot dengan propolis Mercy ini, Bu Indun telepon kembali, tolong dosisnya dinaikkan menjadi 50 tetes. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah bersama dengan propolis Mercy, 10 hari anak kami sembuh. Alhamdulillah. Dan mohon doanya hari ini anak ini berada di pondoknya Habib Amin di Blitar. Dan mudah-mudahan berkah insya Allah. Jadi sekali lagi saya juga mengapresiasikan pendapat saudara kita ini. Sukses di Mercy adalah harga mati. Siap. Terima kasih. Masuk dulu.